Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi di kota Semarang. Nah, itu yang di kiri atau ke sana tuh mengarah ke arah timur, merupakan stasiun Semarang Poncol. Saya akan melakukan hunting sih sebentar sini, nggak akan lama. Soalnya ngisi waktu luang, saya pengen naik kereta sih, yaitu naik kereta api Ambarawa Express dari stasiun Semarang Poncol menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Karena berangkatnya nanti 8:30 atau jam 8:30, jadi saya menyempatkan waktu di sini tuh hunting sebentar, lihat kesibukan stasiun Semarang Poncol. Nyari kereta api kontainer yang akan lewat atau melintas langsung. Stasiun Jerakah, stasiun kecil ya, tidak melakukan naik turun penumpang. Jadi intinya pada hari ini saya cuma nungguin waktu keberangkatan kereta sih. Saya pengen ke Surabaya, soalnya dari Semarang ini naik kereta api Ambarawa Express yang nanti akan diberangkatkan tuh jam 8:30 atau jam 8:30 pagi, dan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi itu sekitar jam 12 siang. Dapat momen apa ya kira-kira ya? Gak mengharapkan dapat momen sih, soalnya cuma nunggu waktu berangkat doang. Saya nyempetin waktu sini mampir hunting di depan JPL Jalan Hasanuddin gitu. Ini tulisannya soalnya Hasanuddin. Oh, sono stasiun Semarang Poncol, sononya lagi stasiun Semarang Tawang. Oh, ini akan ada yang lewat lagi nih. Berarti dari sana. Tuh, ada yang kereta yang akan masuk menuju ke stasiun Semarang Poncol. Ih, cakep ya udah mah. Masuk dari sini belokan, belakangnya itu, latar belakangnya itu gunung. Tapi saya nggak tahu gunung apaan. Kereta apa nih yang lewat nih? Makanya CC203 dia, loko dinasnya. CC203 9809 SMC Semarang Poncol. Apa ya kira-kira ya? Oh, ternyata ini kereta api Kaligung. Relasi dari Brebes menuju ke Semarang Poncol. Keberangkatan dari Brebes subuh kayaknya, Den. Ya, subuh kayaknya. Sekitar jam berapa ya subuhnya ya? Kaligung itu jam 4 gitu. Sotoy banget anjir. Kalau nggak jam 4, jam 5, Den. Nggak apa jadwal kereta Kaligung soalnya. Thank you.
belum lama itu, Bu. Setengah lima sore belum lama, hari apa, Kamis sampai Jumat itu. Bukan kemarin, yang lusa kemarin. Lusa kemarin. Setengah lima kaget kan deh. Oh ya, sedikit cerita gimana saya bisa tiba-tiba nyampe di stasiun Semarang Poncol atau di kota Semarang ini. Sebelumnya saya naik kereta api Tawang Jaya dari stasiun Jakarta Pasar Senen menuju ke stasiun Semarang Poncol. Videonya udah saya up, nanti saya taruh di link deskripsinya. Juga di sini ya, ini kayaknya rel gak aktif deh nih yang depan saya. Ini ada 3 rel. Rel ujung, rel tengah, sama rel paling pinggirin. Kayaknya gak aktif deh, soalnya dari ketika saya datang itu ya banyak yang nongkrong di sini nih, di rel ini nih. Entah itu bapak-bapak anak kecil nongkrong dari tadi pagi, luar biasa loh. Jadi tempat hiburan tersendiri berarti di sini buat ngelihat kereta api yang lalu lalang. Oke, mungkin ini penutup video hunting saya pada kali ini ya. Kalau begitu makasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video hunting saya pada kali ini. Sampai jumpa di hunting berikutnya. Penasaran kan saya pengen hunting di mana lagi? Saya enggak tahu mau kemana. Hunting di mana lagi ya, enaknya ya. Nih, yang akan lewat adalah kereta api Ciremai yang memiliki relasi Semarang Tawang Bang Jateng menuju ke Bandung via Cikampek. Di keberangkatan dari Semarang Tawang itu dia tuh sekitar jam 7 pagi atau setengah 8-an. Enggak nyampe setengah 8, enggak, setengah 8 kurang seingatnya sih saya. Sekitar jam 7-an. Jam 7 berapa menit gitu saya lupa. Dan tiba di Bandung sekitar jam setengah 3 sore. Yang keberangkatan dari Semarang Tawang menuju ke Bandung. Sedangkan itu keberangkatan yang dari Bandungnya itu sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Tiba di Semarang Tawang Bang Jateng sekitar jam 1 dini hari. Sepi, keren, rame, Ciremai.